Nah, tadi kita bicara apa? Oh, kita bicara apa? Single. Ceritanya nih katanya, Keket tuh kepingin kalau nanti ada lagi yang pasangan hidup, kepinginnya agak kebapaan. Oh, maksudnya ibuan, Bo? Lebih dewasa maksudnya. Kok harus membantu? Kalau cari yang keibuan ada depan mata. Gak usah jauh-jauh ya. Keibuan sekali yang tengah itu. Nanti kita curly-curly ya. Gimana Kat? Emang gitu? Lebih suka yang lebih mature, lebih dewasa, lebih tenang mungkin apa gimana ya? Lebih apa ya? Lebih nyaman aja, lebih enak juga diajak ngobrol. Maksudnya wawasannya pasti juga lebih luas. Jadi aku juga bisa belajar juga. Pasti kan pengalaman lebih banyak gitu. Terus aku juga udah sangat ingin mempunyai keturunan sebetulnya. Iya dong, enak banget lo punya anak lo, Ken. Ayo cek, cepetan cek. Ayo. Oh iya. Sebelahnya. Iya, kita bareng-bareng aja kali gitu. Iya kan, memang masih mau single terus? Atau masih belum menemukan, belum dapat yang cocok? Aku nggak cari juga. Oh, nggak pernah cari? Aku pengen ambil S2 dan aku sekarang kerja hampir setiap hari. Dan kalau punya pacar kayaknya pusing kan, selalu ditelepon, lagi di mana, selesai jam berapa, berarti yang dulu gitu. Sama iya, berarti. Kayaknya mesti jangan, dapetnya mesti jangan yang posesif ya. Iya, jadi yang dulu posesif. Posesif yang dulu. Umurnya berapa? 25. Udahlah, enjoy. Udah sekali. Yang tuan duluan lah. Kalau misalnya ditanya berapa umurnya, kayak dia kan 24, 25, gua tuh mendadak menopause dong. Kamu kayaknya nyakitin banget gitu ya. Kebalikannya Ming, amuri. Oke, saya punya game sedikit ya. Nah, tiga orang ini kan atraktif. Tiga orang ini kan... Masa sih aku kan pendiam? Oh iya, kelihatan banget. Kelihatan bener. Atraktif, spontanitasnya tinggi, kemudian suka komedi juga, ya identik dengan itu. Nah, saya minta Catherine sama Lota ya. Ini adalah kaca. Ya. Jadi kalau mereka ngapain, kalian harus ikut. Ikutin ya. Jadi apapun yang mereka lakukan, kalian berdua harus ikut. Okay. Ready? Siap ya? Ready. Ya. Boleh hadap-hadapan di sini tiganya? Okay. Nah, tiga di sini jejer, biar kamera ke sana ya. Iya. Okay, mulai dari Melanie Ricardo. Yes. Mel, ready? Ekspresi Mel? Ekspresinya Mel? Iya. Keren. Jangan. Hati-hati. Jangan pernah kasih ekspresi yang tadi. Karena dia pernah digigit sama itu. Monyet. Iya. Dan dia gigit lagi. Yang bener loh. Tiga jahitan gini. Dia pernah digigit monyet. Bahkan tadi dia takut, tiba-tiba gini. Oh, dia inget itu kan. Sama keluarga aku minta maaf ya. Bentar, monyet apa Sumanto? Dia pernah digigit di Bali ya? Di Bali. Oh, yang Sange? Di Monkey Forest. Kok bisa? Kenapa? Di studio, emang ngapain? Biasanya aku cuma bawa pisang. Semua temen aku juga bawa, tapi yang bosnya, yang monyet yang paling besar itu pilih aku. Ya, jadi naik kayak gitu kan takutnya polio ya? Polio. Polio kagak itu. Radies kali. Dia gigit lagi kali ya? Aku udah disuntik. Iya, dia suntik akhirnya. Gigit bagian mananya? Kepala. Kok bisa digigit? Bapak dia merasa terancam? Mungkin dia pikir pisangnya ini bukan tinggal. Serem juga ya gitu ya. Ini digigit. Iya. Astaga, kurang ajar banget tuh monyet. Oke, next. Amin. Ya. Tad ya. Buka kacanya. Yang susah biar BK ini. Harus sama ya. Bedak. Tempelkan bedak pada wajah Anda. Kemudian tiriskan. Goreng sih. Setelah kali ya. Ini ala Peggy Melati Sukma, makeup-an pusing. Zaman sekarang makeup udah gak begitu. Oh iya, zaman dulu kalah. Umum itu diri sendiri. Cantik. Yang lain burik. Tommy. Ayo. Coba maju mundur cantik loh, cepat kasih maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Ya, ikutin ya. Ikutin. Maju mundur cantik. Kedip mata biar kau tertarik. Mundur lagi. I'm not the best. Bu, jadi promo lagu nih. Promo
gratis kan? Gak apa-apa, kan saya karena memute gitu. Kita break dulu, kita mulai saat lagi hanya di Just Alvin. Harganya jahat. Kadang-kadang kayak Rina dengan peseknya, gue dengan tomboy kayak cowoknya, itu justru bisa kalau pada saat kita accept, menerima apa yang Tuhan kasih. Menariknya di situ justru. Justru bisa ya. Jadi barang jualan dan orang bisa menjadi ciri khas tersendiri dan ingat, oh si pecek, oh si Lina, oh yang kayak cowok, si Melani.